Cok-cok. Sumpah, ini kocak banget. Dua perseteruan yang tak pernah selesai, akhirnya akur di warung makan Padang, cok. Nah, ini Anies Baswedan banget. Selamat siang. Nah, hari ini kita berada di depan gedung KPK. Tadi ada hal unik terjadi di warung makan Padang ini. Kita samperin Bapak ini, kita tanya-tanya dulu dah. Ini mumpung beliau masih di depan, gua penasaran banget apa sih isi obrolan mereka. Kita samperin yuk. Gila, keren. Dah. Tadi sempat ngelihat tadi relawan itu Jokowi. Tim Jokowi, Pak Jokowi. Uh-huh. Terus dia masa lain Pak Caimin. Mereka mau demo tuh. Mau demo. Demo masalah Caimin, Bomi Iskandar. Nggak tahu deh, masalah apa, nggak tahu. Masalah korupsi, nggak tahu kita juga. Kita kan rakyat biasa. Rakyat biasa. Tapi terus ngelihat kami tim relawan Pak Anies sama Caimin masalah, kita nggak tahu juga. Nah, nih kita lihat. Udah pakai baju Anies, Anies Baswedan nih. Udah kan orang yang jualan nih. Ya. Apa enggak takut dengan dagangannya atau gimana gitu? Saya kan takut sama Allah aja, ngapain takut? Kita terus Allah. Kita sama kuasa aja udah. Jujur, lillahi ta'ala aja. Ya. Lillahi ta'ala aja. Ya, ya. Berarti enggak terpengaruh sama omset apa segala macam. Enggak ada. Emang ini memang dari hati ya, deh. Hati sendiri. Saya suka Pak Anies dari dulu. Itu beliau jadi gubernur Jakarta dulu. Oh, sekretaris. Terlalu simpati saya. Kenapa? Semenjak gubernur Pak Anies belum ada yang seramai Pak Anies. Langsung ribuan masa dari mana daerah. Tim Anies presiden, gubernurnya tidak presiden. Jadi mudah-mudahan 2024 Pak Anies menang. Udah berapa tahun di Jakarta? Udah lebih 30 tahun. Ya. Jualan di sini ya dah? Jualan di sini paling 15 tahun. Udah 15 tahun. Alasan yang pertama bikin udah jatuh cinta sama Pak Anies tak besit. Karena dia berakhlak, dermawan, terus beriman, menghargai semua suku, agama, ras, dan bangsa. Dicaci dia sabar, dimaki dia sabar. Ya benar, dia marah-marah. Alhamdulillah dia orang dermawan. Dermawan ya. Dan kualitas, berpimpin 24. Sayang Pak Anies kalau kembali. Menang. Gimana? Mudah-mudahan Pak Anies menang 24. Harapan terbesar apa sih? Ya Indonesia ini kedepannya 24 bangsanya damai lah, rakyat damai dari apa aja suku agama aku, agama apapun ras apa aja aku, alhamdulillah agama pun aku damai semuanya deh, gampang nyari nafkah, ekonomi Indonesia bertumbuh lagi 24 bisa maju Indonesia biar rakyat bisa maju juga. Itu ya, nggak ada yang susah-susah rakyat lagi. Jadi ini balik lagi gue nanya nih dah. Udah apa beneran ya? Udah enggak takut pakai baju Anies Baswedan? Takut apa sih? Takut sama Allah aja ngapain sih? Dia mau kosong dong. Paling enggak kan omsetnya dari jualannya. Enggak ngaruh sama. Kalau gitu enggak apa-apa, itu risiko dia sendiri kan. Iya. Enggak takut. Takut kosong. Tadi ada mama makan tadi kan kita lihat tadi. Kita kan sempat memantau tadi. Oh, itu dia biasa aja. Mama relawan Jokowi. Cuma sampai debat saya. Hah? Pernah. Waktu anu gubernur DKI masalah Anies. Ah. Mula-mula Dia orang Jokowi. Ah. Pernah dulu pernah ngomong. Ah. Bapak Pak Anies ya, Bapak robek. Pak Anies. Marah-marah dia. Itu kita ibu berbeda pandangan boleh. Ibu enggak suka Pak Anies boleh. Tapi hati siapa Anies? Jangan cara segala orang kita ribut. Boleh kita berdebat salah pandangan tapi kita akur. Dia marah-marah ya. Terserah ibu kalau marah. Nah tadi sempat ngomong juga, nggak ada, deh. Nggak ada, dia nggak nanya-nanya. Oh nggak ada, saya dari rakyat biasa aja, tanya di korupsi gitu, dia bilang gitu. Demo apa tuh? Gimana? Demo masa Caimin. Mau demo Caimin ya? Oh iya. Yaudah, makasih deh ya. Saya Herman Pelani ya. Iya. Saya dengan siapa? Udah siapa? Dari Herman Pelani. Herman Pelani. Kuningan Jasa Selatan. Oke, siap. Makasih deh ya. Dari 2020. Oh,
korupsinya apa? Durian itu.